Siska benar-benar perempuan manis dan baik hati. Kalau nanti kita menikah, apa gua tega untuk menyakiti dia? Kita pasti bisa secepatnya hancurin keluarga Pak Diki. Pokoknya lo semua harus tahan selama mungkin. Bikin dia gak bisa datang ke acara fitting baju tunangan dia. Lo jangan salahin gue ya, Hel. Emang takdir kayaknya lebih bela gue.